belum ada regulasi yang mengatur itu. Kalau saya akan mencoba nanti dibuat peraturan rancangan peraturan gubernur terhadap kurasi produk urban UKM. Jadi yang sudah terkurasi nanti tinggal gampang aja pada saat kita memanfaatkan sistem digitalisasi produk-produknya masuk. Kalau ini layak ini jangan sayang lagi, sisi lagi gitu kan. Kalau yang ikut pameran, ikut promosi, ikut pasar. Enggak untuk mengisi pasar yang tematik Jawa Barat. Kita ingin nanti ada di dalam pahlawan di sana, ada pasar tematik Jawa Barat. Weekend market lah. Hari Senin Selasanya mungkin nanti pasar sayuran, hari Selasanya pasar buah-buahan, hari Kamisnya pasar buah, pasar ikan. Terus juga yang weekend marketnya kan untuk pasar pariwisata untuk kunjungan-kunjungan yang kemarin. Barangkali ini jadi ini adalah marketing sektor publiknya nih, promosi saya untuk barangkali Bapak Ibu harus menunggu ya. Menunggu tidak, Bapak Ibu sekalian.